Mantan pemain timnas sekaligus pelatih Budi Sudarsono menghelat roadshow Fun Football Budi Sudarsono Cup di 8 kota. Dalam setiap pembukaan, ia selalu berpesan kepada pemain muda agar terus mengasah skill sepak bola dan berbudi pekerti yang baik. Pada turnamen yang kedua ini, Fun Football diadakan di Stadion Heroik Kepasus Kota Banten. Pertandingan diikuti 8 klub lokal yang mewakili Provinsi Banten dan DKI Jakarta. Lewat acara ini, Budi Sudarsono ingin meningkatkan animo terhadap sepak bola. Ia melihat masa depan sepak bola sangat menjanjikan. Menurutnya, sepak bola akan selalu maju karena sebagian masyarakat sudah hobi dan mencintai sepak bola. Namun jika dulu sepak bola mengandalkan otot untuk berhasil, di era kini sepak bola juga harus mengandalkan kecerdasan dan budi pekerti yang baik. Saya ingin menciptakan pemain yang berkualitas dan religius di kalangan generus LDI. Ya, itu tujuan saya yang sekarang. Makanya saya terus menggali ilmu, kepelatihan, dan melihat potensi-potensi pemain-pemain yang ada di daerah-daerah di lingkungan LDI itu. Banyak komunitas sepak bola di kalangan masyarakat yang mengadakan Fun Football. Ketua panitia acara Kapten Yusuf menjelaskan, Budi Sudarsono Cup berjalan dengan sistem gugur dan per partai pertandingan berdurasi 30 menit. Pertandingan ini juga menjadi ajang untuk melihat potensi generasi muda se-Indonesia. Iya, jadi tujuan sepak bola Budi Sudarsono Cup ini, kita akan membuat season sampai ke 8 di seluruh Nusantara. Budi Sudarsono Cup ini akan disaring seluruh pemainnya itu untuk mewakili Liga 3 Nasional. Semoga diadakannya acara Budi Sudarsono Cup ini mudah-mudahan bisa menjadi andil di sepak bola profesional dan bisa memajukan sepak bola Indonesia. Ngaji yo, bal-balan yo. Rencananya, Budi Sudarsono Cup sudah berjalan di kota Jakarta dan Banten. Kedepan beberapa kota akan dihadiri, diantaranya Lampung, Surabaya, dan kota-kota lainnya. Klub yang memenangi Budi Sudarsono Cup 1-8 akan mewakili kota masing-masing dalam laga lanjutan. Nantikan roadshow Budi Sudarsono Cup di kotamu. Alhamdulillahi jazakumul khairah telah menonton video ini. Jangan lupa klik tombol subscribe untuk menunjukkan dukungan ke channel LDI TV. Dan klik tombol lonceng untuk mendapatkan update video terbaru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.